semur ikan gabus dan tahu. Dan simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semua sehat-sehat di seluruh dunia. Dan hari ini saya akan masak semur tahu yang sangat enak. Dan semur ikan gabus dan tahu yang simpel dan enak. Mari bos, kita tidak lama-lama dan dukung terus Kisah Retak di Desa Buja berkembang dan maju. Mari bos, kita langsung. Ini bahan-bahannya gabus 1 kilo, segar sekali ya. Ini tahu 4 batang yang besar. Ini sangat simpel. Bawang merah 9, bawang putih 9, dan jahe 1 jempol lebih. Dan ini ada tidak pedas untuk menambah nafsu makan. 6 biji cabai rawit. Dan ini untuk mencucinya. Dan ini kecapnya setengah gelas kurang. Merica 1 sendok, bensin setengah sendok, dan garam setengah sendok. Dan ini kalau ada bisa dipakai ini, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ini suun untuk menambah sedap, dan ini brambang goreng. Mari bos, kita langsung aja kita bersihkan ikannya. Sudah bersih bos, sudah saya kasih jeruk, jadi langsung digoreng ini bersih. Besar. Sudah saya cuci, tinggal nanti tinggal goreng. Ya, besar. Tahunya potong besar-besar. Digoreng, masak bos, biar nanti kuahnya merasuk ke dalam. Lebih cepat blendernya. Masukkan sekalian semua ya. Pakai minyak goreng, nanti sekalian dibuat gomso bos. Kasih minyak goreng secukupnya. Benderanya karena sulit, kita bantu. Mari kita gorengkannya. Kompornya goreng ikan dan gabusnya bos. Kita turunkan tahunya bos sampai kering, hingga nanti kita masak.
turunkan bumbu. Ya, kita turunkan bumbunya. Tahu turun. Dan gabusnya. Dan kasih berambang sedikit. Dikasih suun sedikit bos, sedikit aja karena nanti akan menjadi menyatu, dan sisanya nanti taruh atas. Sudah, kecapnya setengah gelas kurang. Ya, saya coba kurang. Ya, enggak usah lama-lama, setelah mendidih ini di tas. Ya, sudah bos. Sudah, kita sajikan.